Top Kids, ayo tebak Top Kids lagi ada di mana? Top Kids sedang berada di Studio Persari yang tepatnya berada di daerah Ciganjur. Nah, Top Kids sedang intip-intip Super Seven nih yang sedang syuting untuk sinetron terbarunya. Super Seven terlihat sangat bersemangat ya saat syuting. Mereka tidak putus asa walaupun harus pulang malam karena padatnya jadwal syuting. Ngomong-ngomong, Top Kids sudah tahu belum judul dari sinetron Super Seven ini? Judul sinetron ini sama dengan judul lagu Super Seven, yaitu Bersama Meraih Mimpi. Halo Top Kids, kami dari Super Seven. Sekarang kita lagi di lokasi syuting, lagi ya, lagi break. Break makan malam. Ya, mau take lagi. Mau take lagi, masih berapa banyak scene? Masih beberapa, banyak ya. Masih banyak scene-nya. Karena kamu menyerah. Sinetron ini sudah tayang perdana di tanggal 18 November 2013 yang lalu, Sob Kid. Di balik kesibukan syuting, Super Seven menyimpan banyak cerita, suka dan duka yang dirasakan selama syuting. Kira-kira apa saja ya? Senangnya pasti kalau dance bareng-bareng dancers. Ada beberapa ada adegan yang kita excited banget, kayak kita ngedance, nyanyi bareng gitu ya, itu seru banget juga gitu. Habis itu tadi siang barusan habis scene kejar-kejaran ya. Kejar-kejaran atau kejar-kejaran? Kejar-kejaran. Olahraga. Sekarang olahraga juga lah. Ayo, 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 ayo. Super Seven mengaku kalau kesibukan syutingnya ini sempat mengganggu jam tidur yang mereka miliki. Jadi mereka suka curi-curi jam tidur deh. Percaya kita bisa. Kalau itu misalnya nggak ada guru paling kalau aku pakai tidur. Iya. Yeah. Ke UKS tidur. Kalau sama kalau aku masuk istirahat pertama. Kalau aku di kelas. Ya bocor. Oh enggak, misalnya dari guru nih disuruh ngerjain tugas. Kalau udah selesai kita tidur aja. Buat Sob Kids yang belum pernah nonton sinetron Bersama Meraih Mimpi, nih dikasih bocoran langsung dari Super Seven. Kita kan Super Seven ini sebagai idola di sekolah ini. Terus ada juga anak cewek masuk dari sekolah lamanya pindah ke sekolah kita. Dan mereka itu anak-anak cewek itu ngefans berat sama Super Seven. Ya, terus akhirnya dia bentuk girl band gitu. Terus awal-awal kita musuhan, tapi ada akhirnya makanya nonton. Sekarang kita mau take lagi. Makasih udah ngikutin kita dari take awal sampai sini. Bye.